الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون سلام جماعة yang dirahmati Allah. Pada hari Jumaat yang mulia ini, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan para jemaah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar takwa serta melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan pada hari yang penuh berkat ini menjadikan kita insan yang berjaya di dunia dan di akhirat kelak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari Jumaat adalah salah satu hari daripada hari-hari kebesaran Islam. Hari yang mulia ini mempunyai beberapa keistimewaan. Antaranya ialah seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yawmin tala'at fihi syamsu yawmul jumu'ah fihi khuliqa adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa fihi taqumus sa'ah. Maksudnya, sebaik-baik hari yang mana matahari terbit padanya ialah hari Jumaat. Pada hari itu diciptakan Adam alaihissalam. Pada hari itu juga dia dimasukkan ke dalam syurga. Pada hari itu juga dia dikeluarkan daripada syurga. Dan tidak akan berlaku hari kiamat melainkan pada hari Jumaat. Hadis riwayat Ahmad. Terdapat beberapa amalan yang baik, yang sunnah, yang dianjurkan supaya kita semua melaksanakannya di hari Jumaat yang mulia ini. Dan ianya memiliki pelbagai kelebihan. Di antaranya ialah, yang pertama, memperbanyakkan bacaan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akthiru alayya minas salati fi kulli yawmi jum'ah, fa inna salata ummati turadu alayya fi kulli yawmi jum'ah, faman kana aktharuhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzila." Maksudnya, perbanyakkanlah selawat kepadaku pada setiap hari Jumaat. Ini kerana selawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap hari Jumaat. Sesiapa yang banyak berselawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kedua, dianjurkan supaya membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat al-kahfi yawm al-jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atayn." Maksudnya, sesungguhnya barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka dia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumaat. Hadis riwayat Al-Hakim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Yang ketiga pula, iaitu waktu doa yang mustajab ialah pada hari Jumaat. Oleh itu, hendaklah kita memperbanyakkan doa di waktu yang mustajab pada hari yang mulia ini. Nabi SAW bersabda, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa yusalli yas'alu Allah shay'a illa a'tahu iyyah." Maksudnya, pada hari Jumaat itu terdapat satu waktu di mana tidaklah waktu tersebut bertepatan dengan masa seorang hamba yang Muslim sedang berdoa dengan meminta sesuatu kepada Allah, melainkan Allah akan memberikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Terdapat juga hadis yang lain yang menerangkan
bahawa waktu tersebut adalah selepas asar pada hari Jumaat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaumul Jumu'ati 12 sa'ah, la yujadu fiha 'abdun muslim yas'alu Allah shay'an illa ataahu iyyah, faltamisuha akhir sa'atin ba'da al-'ashr." Maksudnya, pada hari Jumaat terdapat 12 masa. Padanya terdapat satu masa di mana tidaklah seorang hamba yang Muslim berdoa kepada Allah, melainkan Allah akan memakbulkan doa itu. Berusahalah mencari waktu tersebut pada hujung waktu sesudah asar. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan yang keempat, memakai pakaian yang terbaik. Memakai wangi-wangian. Tidak melangkahi saf-saf orang lain. Dan diam ketika khatib sedang berkhutbah. Perkara ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Man ightasala yawmal jum'ah wa labisa min ahsani thiyabi wa massa min tibin in kana 'indah, thumma atal jum'ah falam yatakhatta a'naqan nas, thumma salla ma kataba Allahu lah, thumma ansata idha kharaja imamu حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها." Maksudnya, barang siapa yang mandi pada hari Jumaat dan memakai pakaiannya yang terbaik, memakai minyak wangi jika dia memilikinya, kemudian pergi menghadiri salat Jumaat dan dia tidak melangkah saf orang lain, kemudian dia mendirikan solat yang telah Allah tetapkan untuknya, kemudian dia diam ketika imam keluar untuk berkhutbah sehingga mana imam selesai solat, maka itu semua akan menjadi kafarah, yakni penghapusan dosa bagi apa yang ada di antara hari Jumaat tersebut dan hari Jumaat yang sebelumnya. Hadis riwayat Abu Daud. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pada hari yang mulia ini, khatib ingin memberi nasihat kepada diri sendiri dan para jemaah sekalian tentang sikap kita yang hadir untuk menunaikan salat Jumaat. Di antaranya ialah, yang pertama, ada sebahagian daripada kita yang datang awal ke masjid ataupun surau tetapi duduk di saf belakang, sedangkan saf yang pertama di hadapan masih kosong. Sepatutnya kita hendaklah memasuki saf yang pertama di hadapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu shufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu shufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha." Maksudnya, sebaik-baik saf orang lelaki adalah saf yang terawal, dan seburuk-buruk saf orang lelaki adalah yang paling belakang. Manakala sebaik-baik saf para wanita adalah saf yang terakhir, manakala seburuk-buruk saf wanita adalah yang paling hadapan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa saf yang paling terbaik dari sudut kelebihan dan ganjaran pahalanya adalah saf yang pertama. Oleh itu, elakkan saf-saf dari dikosongkan ataupun lambat dipenuhkan. Ini kerana begitu besar kelebihan dan ganjaran pahala yang ada pada saf yang dihadapan. Yang kedua pula, ada juga di kalangan kita yang datang awal tetapi tidak terus masuk ke dalam masjid walaupun khatib sedang berkhutbah. Mereka masih berada di luar masjid dan berbual-bual kosong. Sehinggalah mereka mendengar iqamat dilaungkan, barulah mereka masuk ke dalam masjid. Ada yang lebih teruk lagi, ada yang makan dan bersembang di luar ketika mana khatib sedang berkhutbah. Ada juga yang tidak memberi tumpuan ketika khatib yang sedang menyampaikan isi kandungan khutbah kerana sengaja tidur ataupun sedang bermain telefon bimbit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man massal hasa faqad lawa." Maksudnya,
Dan barang siapa yang memegang ataupun bermain-main batu ketika mana khutbah Jumaat sedang disampaikan, maka sesungguhnya dia telah lawa, iaitu melakukan perbuatan yang sia-sia. Hadis riwayat Muslim. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam menjelaskan hadis ini memberi maksud, iaitu dalam hadis ini terdapat larangan bermain dengan batu dan juga selain daripada jenis itu. Hal ini kerana ia adalah sebahagian daripada perbuatan yang sia-sia ketika mana khutbah Jumaat sedang disampaikan. Di sini terdapat isyarat agar ditujukan hati kita dan anggota badan kita semata-mata kepada khutbah Jumaat yang disampaikan. Dan yang ketiga, jika kita hadir untuk salat Jumaat, maka hendaklah juga kita menyuruh anak-anak lelaki kita yang sudah akil baligh dan cukup syarat untuk hadir ke masjid untuk menunaikan salat Jumaat. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Maksudnya, dan perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat dan hendaklah engkau tekun sabar dalam menunaikannya. Dan yang keempat, hendaklah kita menguruskan masa dengan sebaiknya agar dapat hadir ke masjid sebelum khatib menaiki mimbar untuk berkhutbah ataupun sebelum muazzin melangkan azan. Ada di kalangan kita yang terlalu lewat ke masjid untuk menunaikan salat Jumaat. Mereka hadir ketika mana imam sudah mengangkat takbiratul ihram, dan ketika itulah mereka baru hendak mengambil wuduk dan memasuki saf salat Jumaat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, hadir ataupun datang terlalu lewat untuk menunaikan solat Jumaat akan menyebabkan kita tidak mendapat kelebihan dan ganjaran pahala yang besar daripada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda dalam maksudnya, barang siapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi janabah, kemudian dia segera pergi ke masjid untuk solat Jumaat, maka seperti mana dia mengorbankan seekor unta. Dan barang siapa yang pergi ke masjid untuk solat Jumaat pada masa yang kedua, maka seperti mana dia mengorbankan seekor lembu betina. Dan barang siapa yang pergi ke masjid untuk solat Jumaat pada waktu yang ketiga, maka seperti mana dia mengorbankan seekor biri-biri yang bertanduk. Dan barang siapa yang pergi ke masjid untuk solat Jumaat pada masa yang keempat, maka seperti mana dia mengorbankan seekor ayam. Dan barang siapa yang pergi ke masjid untuk solat Jumaat pada masa yang kelima, maka seperti mana dia mengorbankan sebiji telur. Dan apabila imam telah keluar untuk berkhutbah, maka para malaikat turut hadir untuk mendengar peringatan dalam khutbah tersebut. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Oleh itu, marilah sama-sama kita berusaha merebut segala keistimewaan dan kelebihan yang ada pada hari Jumaat yang mulia ini. Seperti mana yang telah diberitahu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi para hamba-Nya yang sentiasa mendapat rahmat, mendapat keberkatan, keampunan dan keredaan dari sisinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat. Dan tinggalkanlah segala jual beli pada saat itu. Yang demikian itu adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah,
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bi salati wa taslimi ala nabiyihi al-kareem. Faqala Allah azza wa jalla, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi, ya ayuhal ladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin, innaka hamidun majid. Warda Allahumma anil khulafai rashidin wa an baqiyati sahabati ajma'in wa anil tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda anna ma'ahum ya akramal akramin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا كبوه دليا مهمولي أسلي بدوك بغنداي لبرتوان أقوم السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ابن المرهوم سلطان هجي أم الشاه المستعين بالله. وكذلك كبوه دليا مهمولي أسلي بدوك بغنداي راجة برميسوري أقوم تنكو حاجة عزيزة آمينة ميمونة Iskandariyah binti almarhum Sultan Iskandar Al-Haj. Allahumma ja'al baladana Maliziyah aminan mutmainna, safa'ar rakha'a, dar adlin wa iman, wa amnin wa aman, wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, wa dambir a'da'aka a'da'ad din, wa ansur man nasr ad din, wa akhzul man khadal al muslimin, wa ali kalimataka ila yaumid din. Ya Allah, dengan sifatmu yang maha pemurah dan maha mendengar, Engkaulah yang maha berkuasa atas setiap sesuatu. Kami hambamu yang lemah merayu agar engkau ampunkan segala dosa yang telah kami lakukan. Jadikanlah kami dan keturunan kami hamba-hambamu yang istiqamah mendirikan salat secara berjemaah serta tekun mengimarahkan masjid dan juga surau. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada fitnah, musibah, bala bencana dan wabak penyakit yang berbahaya. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Wa ladhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.